Ah, ini gini urang, urang mah sederhananya PKH gitu menang. Bansos yang saya BLT ngan hayu deh mau kopi kakak jeung KTP. Kan sih saya ini kan berharap saya ini sih. Foto kopi deh, foto kopi deh, foto kopi. Kemana tuh berkasnya di lag-lag lain? Mau panggil mana foto kopi? Mana kau cepet nak? Mana apa apa? Harusnya rakyat itu menang-menang. Kenapa mereka dengan ayah adalah? Biasa di panggung nangkul ini salah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinnal islam, fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Cibendei, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati seluruh anggota pasukan 17, seiring dengan doa dan harapan, semoga Ibu Bapak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf tidak banyak pengantar karena waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang. Nah, ada yang pegang HP? Mohon maaf tidak ada yang pegang. Amin. Sabab penting ayeuna urang nek ngesian HP. Bijak, cerdas dalam mempergunakan HP. Malam ini kita sepakat rekusian HP. Sabab zaman kiwari neknanya loba zikir, loba komen, loba sodakoh, loba masang slot. Ibu-ibu seur sodako, seur selfie. Loba maca solawat, loba maca WhatsApp. Astagfirullahaladzim. Jujur sih, jujur. Loba impak, loba ngadepo. Katanya sudah hijrah, tapi kok belum berubah? Kalau hijrah itu berubah dari gelap gulita menuju terang benderang. Nu tadi naloba ngomeh HP, ayeuna urang ngesian HP. Terus. Materi yang saya sampaikan sebelum tausiah dimulai. Sebentar lagi akan pilkada, sebentar lagi akan ada pemilihan calon legislatif, sebentar lagi akan pilpres. Pilihan boleh berbeda,
persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Betul? Janji moal para saya sabab nurugi urang sarerea. Persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun pilihan berbeda. Cukup. Yang penting kondusif. Baik. Apa yang kau cari akan hilang. Apa yang kau cari akan ditinggalkan. Apa yang kau beri itu yang akan kau bawa sampai mati. Paham gak nih kata-kata saya? Apa yang kita cari tidak akan dibawa. Apa yang kita cari akan hilang. Tapi ingat, apa yang kita beri itulah yang akan kita bawa. Apabila anak cucu Nabi Adam meninggal, putus. Bila aibil makna istisna, kecuali yang akan mengalir salah satunya doa anak yang soleh dan solehah. Lain doa anak nu beunghar, lain doa anak nu pinter, lain kasep, lain gelis. Kasep, gelis, beunghar, pinter, naik naon mun teu soleh mah. Betul? Anak ibu pedagang keliling, anak ibu tukang las, anak ibu tukang bangunan, anak ibu mohon maaf petani. Nah, apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi. Anak ibu tangannya kotor, nah, apa-apa, yang penting rizkinya bersih. Daripada tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Suami ibu pergi ke kantor jalan kaki, nah, apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi. Daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Betul? Doa anak yang soleh, doa anak yang soleh. Tidak semudah membalikan tangan, tidak semudah apa yang didengarkan. Memerlukan doa, ikhtiar, perjuangan dan kesabaran. Anak amanah anu kudu dipertanggungjawabkeun. Lain saukur eusi peujit bungkus kulit. Etika budi pekerti akhlak yang mulia. Tidak instan. Tidak siap saji. Tidak nanti, tapi mulai sekarang. Dari siapa? Diri sendiri. Ya aibil makna harpunida yumunda dahahur kandih ladina amanu sifat marfu'unku disanatil amar wapa iluhu antum al amar al asli wujud. Jaga dirimu, jaga anak, jaga istri dari bara api siksa neraka. Tugas yang paling berat seorang suami lain mere nafkah lahir batin. Saya pakai hulu kosam demi Allah. Paling berat tugas suami menjaga anak, menjaga istri agar selamat terhindar dari siksa api neraka. Eta bukan berat. Ngadidik mulai dari diri sendiri. Ku nagepil amar wapa iluhu antum al amar al asli nuju. Mun budak hayang ngaji, bapak kudu ngaji. Mulai maka budak ngaji, ngaji. Ari bapak pagaweana ngan ngusir. Dipenta duit teboga. Dipenta yang beli gas ewe. Paribasa teboga duit alina kopea 100 yang nyen epan. Kapa majikan ngabohong, kabudak ngabohong, komode kabatur, dengekeun gede bohong. Ongkos teboga duit, hari ini ngus.
make inoy, tongkol, krohto, esen, sadensis, nokokonengna, make keju, ari pamajikan da anjing kurupuk. Ya, arek kitu wae hirup teh. Ulah satu dah tu. Pamali, dah tak kudu diomongkan dari pemain mang sekatingali. Itu bapa jangan pegang hati saya. Ulah saukur nita kamu dah ngaji, adi bapa tarana. Mulai dari diri kita sendiri. Masa sih kalah sama anak-anak karang taruna? Masa sih karang taruna ngaji, pemuda hijrah ngaji? Ngaji itu sampai tua, jangan menunggu tua. Kalau cina ngaji di sekolah, baru-baru ngaji di sekolah kan dipangaji gue gak mau. Bu, mulai dari diri kita sendiri. Kalau ingin anak busana muslimah, kalau ingin anak menutup aurat, ibu harus menjadikan uswah contoh keteladanan. Anak mendengar, anak melihat apa yang kita perbuat. Tong sok umat. Make tiung ari indungna bubudugulan. Aya awewe make tiung teh mun aya muludan. Aya nu maot make tiung ku anu. Aya salawatan make tiung. Beres ngaji dilaan. Harita Aratu Bayung Abdi Rumingan Nusok Make Tium Jeng Nutara. Nutara Make Tium Hek Make Nyeng Sol. Nutara Make Tium Menyeng Tuh tinggal di omekun Atu Kanya Hoa. Tapi sekurang mamaknya di umah omu. Masa sih pake tiung kayak si Malsa? Tengah nang aja nol. Bu, anak melihat? Melihat. Anak mendengar? Anak menyaksikan? Uswah contoh. Eta lupa lu. Keteladanan. Kalau ingin anak baca salam, la tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Baiti, jannati, rumahku, surgaku. Rumah yang dibacakan salam. Contohan. Contohan. Bapak pulang dari desa, assalamualaikum. Bapak pulang bekerja, assalamualaikum. Ibu pulang pengajian, assalamualaikum. Anak melihat, mama baca salam, bapak baca salam, pasti anak mengikuti. Ya mah ayah balik ngaji, ibu-ibu kalau kan nyarekan salaki, oh panto bumblong. Hayam ararasuh. Ucing makan tongkol. Tuk salaki ke balik ngaji jadi adat-adatan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kudu memiliki integritas akuntabel. Hei, kudu boga kepribadian yang baik, anak bakal baik. Balik. Assalamualaikum, dibuka ke salakina. Waalaikumsalam, cium tangan ke salakita. Boro-boro. Ngetruk. Oh, gak boleh gitu ya. Akrimu auladaku, muliakan anak. Pandang anak penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Peduli dan lindungi. Yang memudak di ciwitan geraman. Nama jajan lain semua. Di garono budak. Begitu budak nageri nek mam yang abon. Martabak, susu, cuk anak nanti martabak, martabak, ayo ngelungin gunung. Nggak bisa begitu. Kayak suaminya, di mana nak, pulang nak, melang, balik,
kumaha ieu, geura di mana, geura balik. Nah, bisa begitu. Budak mah diteleponan ari aya dicarekan. Cek budak teh ongkos cicah balik. Tapi aya geus balik dicarekan sehingga anak tidak nyaman. Ketika anak datang dipeluk, "Ah, salat belum? Salat tiangnya agama." Sholat mi'rajnya orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila AA meninggal, yang pertama dihisab sholat. Sholatnya AA, kalau sudah sholat, kayak orang makan di bapak, orang imam di mama, nyaman. Wa kalimatu thayyibah shadaqah, berkata yang baik itu shadaqah. Qaulun ma'ruf pun berkata yang baik, memberikan maaf, lebih utama daripada sedekah diiringi dengan tindakan menyakitkan. Sedekah mie sabungkus yang dipoto, aingan sabungkus viral pas dibuka teh kadaluarsa mie dulu. Jangan sakiti orang yang menerimanya dong. Sedekah mah sedekah we ikhlas lillah karena Allah. Yang diposting bijak cerdas menggunakan media sosial. Musalah tigering urus lain dipoto dengan itu. Musalah tigering dipoto dijun status mohon doanya suamiku muntaber. Banyak orang yang nggak bijak nih. Ayo nakin yang status dak mulu dan dulu ya. Sebal sama. Lagi sakali ngusut ngalpoe. Lagi sakali ngalpetin gapreh. Abejaan kan sok gapreh tereh paeh. Lagi siunan nusok gapreh mah tereh paeh. Eta dua paehan. Nyanita paeh. Datang balak tilu mod. Cenah dengin nu gapreh panjang umur. Dadar. Bu, anak yang soleh, anak yang soleha. Mau anak yang soleh-soleha? Satu. Pertama nih, makanan halal dan thayyibah. Makanannya halal. Makanannya halal. Insya Allah anaknya soleh dan soleha. Jangan harap anak baik kalau dari gratifikasi. Jangan harap anak akan soleh kalau dari korupsi. Jangan harap anak akan baik apabila di paraban tina Bang Emo. Ini kan sih. Anak yang benar sama paraban error. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Pemakan harta riba dilaknat oleh Allah. Pemakan harta riba dicabut keberkahannya oleh Allah. Memakan harta riba seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Ya kumah ya, ya kumah ya Bang Emok, ya kumah Pak Camat Bang Emok. Ya sudah jelas transaksi ribawi apapun namanya haram. Nas dalam Al-Quran sudah jelas jual beli halal. Riba jangan harap anak yang baik. Jangan harap anak akan berbakti kepada kedua orang tua. Mundi paraban tina Bang Emok. Lo banu kacau ini teh rumah tangga teh gara-gara Bang Emok. Kan istri yang soleha ingin anaknya soleha, ingin anaknya soleha. Kita sendiri yang harus baik. Bagaimana caranya? Suami bekerja, istri berdoa. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah amparkeun sajadah. Jaga marwah keluarga. Haram hukumnya perempuan yang punya suami, dengerin, memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, isi jadi fitnah. Jaga marwah keluarga. Perempuan pergi haji harus ada mahram. Perempuan umroh harus ada pendamping. Keluar rumah izin suami. Puasa sunat izin suami. Eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk. Ah, ya. Mama, mama, mama.
Duster Manyu 2000 sapoe. Tupperware nganyu. Ibu-ibu Shopping Martin nganyu. Kok gitu-gitu amat sih? Puasa sunat izin su. Kemudian unyak anyu. Sukarunya atuh kasalaki. Salaki teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Suami ibu teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Minggu ke kasawah. Tah upacara-upacara saya tak bentar. Dulu ya neangan rupiah. Kadang-kadang sok bingungnya. Salaki ngebelaan pamajikan. Belaan ini isuk balik sore. Kadang-kadang lembur. Kadang-kadang minggu kerja. Orang lain weekend. Orang lain long weekend. Urang mah ngebelaan pamajikan. Lu dibela anak-anak kelakah ngarariung di Bang Emok. Aku berjanji. Kelakah sumpah nasabah. Rumah tangga itu maruka besti. Urang heula we kudu salehah mah, urang heula kudu saleh mah. Bu. Salaki dagang, urang mah duha. Kararuang riung ngomongkeun batur ngararumpi. Hasud, iri, dengki, ujub, takabur, ya, sum'ah, menghapus amal. Seperti kayu bakar yang kering dimasukkan ke bara api yang membara. Ya, menang ngaji, menang salawatan, talabul ilmi teh. Ku ngomongkeun aib batur. Diam itu emas. Tapi sedikit sekali orang yang mengerti tentangnya. Diam bukan berarti bodoh. Justru orang yang bijak, orang yang cerdas, intelektualitas yang tinggi, akilnya hebat, sedikit bicara. Diam itu emas. Di masa laki uwe marariung arudunan yang sebelah. Ditanggir. Bari ngomong kenu haja. Ibu nus kaonangan acan, uang nus kaonangan acan, ibu ramah karek balik, sampai ke anda kena lihat. Hari daging hayang hipu, hari mere 5000, Matak merekan menhajat, selamat datang wijeng sumping, mohon doa restu. 100.000 hipu, 5.000 liat. Ayah daging na hipu, jerukna mandarin, sauna raja sere, asakan ngena panganten gelis, hanya kar, kawina ke api-api. Daging hipu panganten liat. Lain seri saya istighfar saya. Itu we kalah kuanya. Kalau suami gak ada, jaga kehormatan keluarga. Jaga harta yang ditinggalkan. Paksi nudu'a seger gak doa. Ya masalaki awuh, ilu awuh. Salaki bekerja, salaki berdatang, salaki tani. Parakah mau motoran, otewe. Yuuuuh, salaki awuh teh cicin. Mau motoran. Dari pake kacamata hidung, sebel. Ayah. Sebina hati-hati aku banget gitu ya. Ayah. Make lipen di lemana. Begitu-begitu ah. Salah tiga weh kalah naik odong-odong. Yang baik gimana? Ma, panggil dong istri dengan panggilan yang disenangi. Laknya laknahi haram. Hei, memanggil istri dengan kata-kata yang menyakitkan tidak boleh. Walatu kopi ba'da tasjid ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat tidak boleh kasar. Nggak boleh. Pandang istri penuh dengan kasih sayang. Panggil dengan panggilan yang disenangi. Baca dalam kitab sulam taufik haram. Memanggil istri, anak, suami, teman dengan kata-kata yang menyakitkan. Mama artinya yayang jiwa mayhani mayla kumawe artinya
moderator teh hareupeun batur teh ieu. Inung budak mana inung budak. Teu ngahargaan ka pamajikan teh. Sim sopan atuh ari ka pamajikan teh nya. Bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati. Sama janda anjeun teuri cai teh anu kamari bari basi. Tidak teko koneng menang pamere wahaji. Tapi kalau suami tidak lain hati aku mah happy. Betul? Bahagia mah bukan di logam mulia tapi adanya di akhlak yang mulia. Sana jantu boga dan jeng pedaan salaki setia mah aku bahagia. Sana jana aina tium joya mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anggap aja batin kasiksa. Sare gitu tibra, nyage na kasur busa. Daang gitu mirasa, nyage jeng lauk nila, bari cai na aqua, gelasna pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Ayah ada ayah hihihi itu aja. Hamburanya, hamburanya kita. Ayah banyak di masa desa, aku terpercaya aja. Ayah ada ayah apa macam? Hei laki-laki dengerin laki-laki, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Ingat masa sulit, di balik suksesmu ada doa seorang istri. Tapi ingat, semakin banyak yang mendoakan, semakin sukses yang besar. Ya bisa bisa dengar. Lah yang menawai sorakan ini, ya kan? Suksesnya suami, salah satunya karena doa istri. Semakin banyak yang mendoakan, ya semakin besar peluang suksesnya. Lain mung sama Peter Codex ya. Ayo bagian mana nama yes yes. Sebab tadi tempat ini telah ini saimam menawan oge. Ibu bawa HP-nya direkam-rekam. Gini, saya gak mau direkam kangkang. Kalau saya yang berhenti nih, gini ceritanya. Saya 5 hari ini bro. Saya dirawat. Rawat inap, rawat jalan, diimpus, dokter dalam, dokter umum, dokter spesialis. Saya kecapean. Ada 5 jadwal yang tidak saya hadiri karena memang saya sakit. Terus sekarang saya ceramah. Misalkan naik, nanti orang lihat, ibu nggak apa-apa, saya banyak yang dibully. Kesini kok bisa, ke saya enggak? Ya memang karena saya sakit kok. Makanya bijak kalau harus dimasukin enggak. Hah? Sudah kemarin saya 5 hari, Pak, boleh tanya panitia. Makanya bijak, cerdas menggunakan media sosial. HP gitu teh batur ke baru gaun ya. Nah gitu-gitu, HP gitu gak melatah akhirnya. Gitu, emong-emong. Batur ke HP na apal menang ngegel tuh kita mau temong. HP gitu. Maksudnya gimana? Hah? Kan kemarin saya gak bisa hadir. Kelelahan, ngedrop, diinfus, terus sekarang selama live, nanti komen. Kenapa kesini bisa, ke saya enggak? Dia omongin deh, Pan. Ya udah, ya nggak usah jadi pergi-pergitu lah. Bu, iya, salah kita bekerja, urang mah berdoa, salah kita dagang, urang mah duha, salah kita usaha, urang mah usoli, salaki kasawah urang mah ngamparkeun sajadah daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur eueuh manfaat eueuh faedah. Berteman boleh tapi yang menambah iman, berteman boleh tapi yang menambah amal, berteman boleh tapi yang menambah wawasan. Jangan pertemanan-pertemanan yang membicarakan aib orang lain. Betul? Ini orang banyak yang sibuk membicarakan aib sesama padahal dia sendiri punya aib yang sama. Jangan. Pertemanan boleh,
silaturahim bagus, yang menambah iman, menambah ilmu, menambah amal soleh. Ini salah kita ke sawah atau ke mahawenya di lembur gak kurang malah tatar Sunda ke kebon salah kita ini batur make parabola imah namanya nama para sene lu batur imah minimalis malah nama bilik kinis apa naik kolok bahala mak imah tesok ayah para sene nya guntang gantung bini jagong guntang gantung gaji doma baru dak sarakola dengan goreng sangu isuk isuk nanti make gaji doma mantak montok nanti ayuna itu dak bahala na lo berarti ngadaan gaji doma tetap kumaha urang maknya jelemah tu boga datu kaboli atu mantega gaji doma mah dua poin cepol. Mah kulan laki rabi larabat ya pahit ke rumah tangga tengeslilah hampuranya bapak tuh bisa nyenangkan mama hampura hampura sakit kabuktian anak kata istrinya pak bahagia itu bukan hanya di materi. Kalau anda menganggap bahwa bahagia hanya di materi, mohon maaf, Fir'aun kaya, Korun kaya, tapi menderita. Kalau anda punya anggapan orang kaya bahagia, mohon maaf, belum tentu kaya bahagia. Koruptor duitnya banyak, tapi hidupnya di penjara menderita. Ah, ini kena urang, orang masa sederhananya, PKH gitu menang. Bansos yang saya BLT dengan hal ini mau tokopi kakak dan KTP dan Zoli saya tanya ke gerak saya dengan saya tokopi ini, tokopi ini, tokopi kemana itu berkasnya di lag-lag lain mulai panggil mana kok aku menang, mana kok cepet, mana kok apa karena rakyat itu menang-menang kenapa mekadengan ayah adalah ini asa dipang menangkul ini salah kita ke sawahnya biasa weh setelan sawah pakai kaos dengan pamereti material bawa teko koneng pamereti dengan tidur nanu kamekah perni orang banyak lamun ayah tatanga wali matu safar dulur wali matu safar kamarekah ngarupulan kete balikin Mekah tesok datang di mangihannya aya nu mawa bakakak geuningannya sok dibere teko gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna hayam gede teko gede aya leutik teko leutik mun mawa bolu dibere tiung mun mawa enok dibere kopea namun teu mawa nanaon mah kacang dua korma opat. Jam-jamnya dicampur buat nah pangkatnya nah hei para pencari harta halal denger ya ada dosa di kita anda baca dalam hadisnya yang tidak bisa diampuni dengan amalan yang lain tapi Allah akan mengampun dosa kita karena kita mencari harta halal. Keluarnya keringat kita akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Keluarnya keringat kita jadi penebus dosa yang ada dalam diri kita. Bekerja itu ibadah, menganggur itu musibah. Bekerja itu multiprofesi, iya, dagang, dagang, tani, tani, dokter, dokter, polisi, polisi, tentara, tentara, guru, dosen, silakan. Multi profesi. Kalau satu profesi, wah repot. Kabeh tukang tani, aduh. Ayo gering rek saha ngurus ieu. Hah? Manyah lieu ku pacul di dakuan atau begini. Atau baca di Al-Qur'an surah Ali Imran, wa takum minkum, minkum itu ai bil makna lil taqir dan bil bayan. Profesimu balik, profesimu balik kok, kori, kori ah, mupasir, mupasir, aduh kipaya, yang semuanya jadi kori. Abe jadi kori, ah,
mun duduk ke saham ubaran. Kudu aing jadi dokter kulit. Tata diciptaku salat 88 teh teh dokter kulit. Kumaha urang teh korban nya teh salat 88 jua panas sebab bau. Aya kene salat 88? Aya. Salam bakos ah. Ayo sekarang bapak jadi ustadz semua. Kalau anda umroh, siapa pilotnya? Nek di dalam rongku ustadz. Harus ada yang jadi pilot. Kenapa? Kan itu Khatibul Haram, itu pelayan dua kota suci. Masuk Madinah, masuk Mekah itu mohon maaf. Sebaiknya muslim pilotnya. Ibu mohon maaf nih, kritikal, esensial. Kalau melahirkan cari dokter perempuan, tabibah. Dokter kandungan perempuan sebaiknya, karena itu kritikal masalah sensi perempuan. Matak anak kurang teh pak, udah ini jadi dokter kandungan. Ya semua profesi, hey, dimiliki oleh kita. Ini salah satu kelemahan kita itu di bidang IT kubatur, astronot batur, penelitian batur. Abah tuh nggak bisa nyun jet tempur tanpa awak, pesawat siluman yang tidak bisa dideteksi tanpa awak, bayangkan bisa menghancurkan satu desa, bisa menghancurkan satu kecamatan. Kurang teh kudu bisa ilmu-ilmu gitu teh, agar kita maju di desa teh kudu ada dokter kandungan, dokter kulit, dokter urologi, benar tuh? Iya, dokter mata, dokter jantung. Ya Madinah awak kurang teh kudu motor profesi. Ini ya, tubuh kita ini banyak ambil hikmah. Atau, nih. Eh, mata, kudu ya dokter mata. Nih, DHA, DNA, otak kiri, otak kanan. Saraf, dokter saraf. Nih, THT, tenggorokan, hidung, telinga. Profesi, kulit, jantung, ortopedi. Coba tuh wawasan jadi dibuka. Lumuk kabeh, dunia kudu jadi petani, sanuet melinang kebalanya, uang datang. Ayo kabeh tukang datang, ayo uang melak, kena jual naon mana nih. Mata kek kudu ayah kepala desa, kudu ayah sekdes, kudu ayah kabur. Nang kades mun ayah ini kudu bangga babagi kakak uar. Sekdes, ingat sekdes. Kuka milik bukan ini segitu, bere lebih. Lebih ya sawah ibu kami ini teh kudu inget kadunungan. Bu. Ah naon we nya. Naon we kerja pabrik pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul, tidak boleh mengurangkan timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Urang mah hirup bukan urang mah hirup bukan bertambah berkah. Cari berkah, Pak. Wajiyah datang pilih ini, siadah bertambah ilmu. Kalau harta bukan bertambah, wabarok datang pilih siadah memberkat. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Ya, kita hidup sederhana ya. Tiap sore, seminggu sekali, sebulan sekali nganter istri ke dokter kandungan, nganter istri ke bidan desa, pakai motor lama, nggak apa-apa, motor lama sejuta kenangan. Daripada motor baru sejuta per bulan. Hanya ya motor direm nanti kiri. Bisa tata nanti nyuk. Digasnya lain berangkat. Majar pun teh. Unah sudah motor saya mati karasa karena tanggal. Karena tanggal karasa. Matakan yang ikut ngaji lagi nyarane, wadah kentungan ahate. Ampurannya kanu nyararane. Teringat karena angsuran. Mah, bapak angkatnya. Antar suami sampai ke depan rumah. Antar suami sampai ke depan. Ibu mau tahu hikmahnya? Bisa jadi itu pertemuan terakhir karena umur tidak ada yang tahu. Kalau ibu punya suami ketika bekerja, antar sampai depan rumah, pandang penuh dengan kasih sayang, iringi dengan doa. Hati-hati ya di jalan, kata suaminya, kapan yang di hati diajak jalan-jalan. Kayaknya mau menang warisan.
ini salah kita ke sawahnya. Ah, suami bekerja, orang berdoa, salah kita kan, udah makai mau kenal. Tinggal di jam 8, beres. Alhamdulillah, ya Allah. Gegreg, boga salah kita tuh ngadu hajat. Gegreg, boga salah kita tuh ngadu japati. Ulah mana salaki batur pemajikan gawe di pabrik, ari manehna ngadu japati. Ngadepo we ngadepo. Gablak duit kala kami cek jablay online. Ayo anu sok kami cek. Ah ngabeo wae. Ngeo. Ya kami tanya. Ayo sori cek lagi. Ah ngabeo wae ngabeo. Makai mukenanya. Ah tolong Bapak mukena sajadah acuh angoan apapun kebutuhan istri penuhi. Pola hidupnya konsumtif, jangan produktif. Tata kelolanya harus sesuai dengan syariat agama. Karena harta akan ditanya dua kali, demi Allah, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Nah, sungguh harta teh di jalan anu dipikirin ku Allah, bukan jalan yang dimurkai. Boga duit emang ngelikin mukena, aku jadi manehna duha, urang usaha teh ngocor, ganjaran asal lakinya. Karena nanti anu sutra 2.800.000 pembahaya tidak terpamajikan anaknya dia mau kena teh bahlawe sakali basa mas kawin boga duit teh tara melitium tara mulian manuk ke mulian manuk saya siang sepulian dari manuk sih melitium seteh meli doma meli emek, meli keboh, meli sapi yang kurban, itu bermanfaat. Ngada itu dalam kitabnya Eka Umure. Dari selesai, dengan itu saya sepulian manuk ya. Eka Umure ini kuru eta kurban kulak betret meli doma, saya meli doma. Anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki berapa? Dua. Perempuan? Ingat itu hadisnya sohe, anak yang belum akikah tergadaikan kurban sebelum darahnya sampai ke tanah, Allah lebih cepat menerima pahala kita. Ikhlas lillah karena Allah, kukunya, kulitnya, dagingnya semua akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Melihat manuk manuk kembali manuk manuk dipoek si isuk dimanian pemajikan terima tadi lak-lak manuk pake apa supaya sorana halus pemajikan mandang yang dorok dong ayah nuk itu sebal aja manuk itu manuk kemulih manuk pemajikan tepang melikin tiung batang strap ayah batang strap bu 700.000 benay ayah 245 Zoya Elzata Gauki Nibras Robani Umama. Nah ini suami yang baik nyaho ini nyama hei kamu ada tala barang baru nyaho nate jojor siapa jojor jojor anak jojor kata-kata kita gitu bingung kesete mau dipilong tuh, itu apa majikan naik naliwat? Aduh tuhannya, tunggu nang direngkahan kejar tanah berbunga ini. Pemajikan nate stres satu lewat. Jadi saya tamanya akhirnya kajian dia. Stop dulu. Jadi saya tambah ngemuliakan kena hadir jelur lain cerita pemain lah apa
anaknya mau kena. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang baik harus diawali dengan membaca 8 basmalah karena akhirnya akan baik. Usolli sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ibadah bukan jumlah, istiqomah. Ibadah bukan jumlah, kontinuitas. Ibadah bukan jumlah, mudawamah. Ibadah itu bukan jumlah, istiqomah. Nggak ada orang yang sholat duha 12 rakaat setahunan, ya Allah. Menjong-jong. Masa ibadahnya begitu? Bu, bu, sabara urang coba anu tadi duha heula rek nanya we ya. Hei, anu tadi memeka desa sabara urang mun duha heula. Coba atuh duha heula meh loba atuh jual belina yeuh. Ieu mah rek ka desa lain duha. Undun mah undun, undun. Kipa kopi gudai mantap. Batu geus meunang 2 rokaat eta 2 batang. Mana sel dah ih. Teu musel beuli manu. Teu beuli manu undun. Ini realita, demi Allah saya tidak direkayasa. Kam duhan, malum Arab, malum bahasa Arab saya mengerti. Berapa itu rokok satu bungkus? 25, taruh 20 ribu. 20 ribu real, tidak direkayasa. Namun sebulan 2 kali kilo 600. 10 bulan 6 juta, 10 tahun 60 juta. Berarti Anda sudah bisa umroh. Umroh Hasan. Lainnya curug saram di manajemen atuh. Kalau sudah umroh, kalau sudah akikah, kalau sudah kurban, yang bahagia bukan orang lain, kita sendiri dong. Namun ayah kiai merangkan kita, terima kasih telah mengingatkan. Selama ini betul saya lalai. Tak etan menarimakan karena ilmu mah. Ulah jantan benu, kena jadi ilmu. Rumah gana sengaja dengan kak aing. Pake kadiyo. Wong-wongang, tapi ngamal. Kesal kamu ya, bicara mulah ngarokok molotow, bicara mulah musuh molotow. Nyata aku serba salah, kata pemandikan nanti pegang gak di pelototan wak hamburannya kanu baregang kalisa kabidan desa norma di bawah kaposyandu tidak ada penyakit. Penasaran awak teh asa begang-begang teuing. Di rongsen masuk ruangan radiologi, hasil rongsenna teh jelas gambar salaki keur molotov. Hampurannya kan baratna. Rongsen isukan. Bu. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah duha ikhlas lillah karena Allah, baca dalam kitab Dura. Satu, dalam tubuh kita apa? Ada beberapa sendi yang harus kita sedekahkan. Bagaimana caranya? Nah, sorukeun awak dina jalan ibadah eta teh mangrupakeun sedekah duha. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Anda bertobat, baca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Istighfar harus disertai dengan duha. Kalau Anda baca doang, mohon maaf. Iringi dengan istighfar dan doa biar lebih sempurna. Memeka desa duha heula, akibat rezeki milik mah teu aya nu apalnya. Da urang mah khodimul ummah, kita mah pelayan. Batur rek nyeung kakak, aya nih. Kita berbuat baik ke orang ini. Jangan harap aya akan
akan membalas. Bisa jadi JKL. Urang teh nyieun kaalusan ka indungna, nyieun BPJS. Urang teh nyieun kaalusan ka bapana, nyieun KTP. Anakna jadi perwira, anakna bintara, anakna tamtama. Lelepon, Pak, beres KTP, beres. Usaha dipangdamelkeun ku Pak RT, dijajap-jajap. Suruh RT-nya ke rumah saya, dikasih umroh Pak kemarin sama anaknya. Makanya Anda itu mindset-nya begitu. Lamunnya kaalusan teh jangan berpikir A yang akan membalas. Tak layani masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas. Aya amplopan ketik, bukan ketik. Lalu amplopan barang kona seep. Bisa-bisa. Kalau mau ayaan mah amplop ketik. Kandidat E. Lalu amplopan barang kona seep. Nah cina aja nganteng apal lainnya. Apa ternyata lain pengalaman sih cek lama bu duha kan dua rakaat boleh, empat, enam beres salat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan dulu berdoa, kita mah ahli sunnah baca zikir setelah salat, paham ya? Hei, ulah waka langsung ngadoa sing tartib. Pan aya aturanna kudu tartib. Beres urang teh salat. Baca istighfar. Hei, ari beres salat teh maca naon? Istighfar. Bapak mau tahu enggak kenapa beres salat baca istighfar? Mau enggak? Ya, kupingkeun. Bisi dina waktu salat Pak Kapolsek, Pak Camat, bacaan urang kurang sampurna. Tilawah, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Pelengkap atas kekurangan yang ada. Tetap beres salat istighfar. Kenapa beres salat bahasa istighfar? Bisi dina waktu salat hate teh hantungan ye. Pernah ngalaman enggak? Ya teh dua tilunya. Nah dalam pikir, kalau Anda ragu dalam hitungan rakaat sholat, ambil yang terkecil. Dua, tiga, dua, tiga. Dua. Lagi toab, tiga, empat, tiga, empat. Tiga. Lagi sa'i, empat, lima, empat, lima. Empat. Lamun barang dahar, lima, genep. Genep. Ibu pernah gak ngalaman sholat teh? Ya teh, asa dua, asa dulu pernah niat. Ya makanya baca isti. Sing tartib, aku sing tartib kan urang mah ahli sunnah. Astagfirullah. Hei, hei, zikir yang baik dengan tangan. Baca hadis esok, Nabi dengan tangan kok zikirnya? Karena tangan ini akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Sabar kali ilengan dipakai wiridan, sabar kali ilengan dipakai nyokot duit, salah ikan manik. Cuk salah kena cek iya duit, kama ala iya. Cuk pemajik kata, itu apa lo? Belum kita tadi jadi murah ke lo. Cuk pemajik kata, ada orang kecelodin ya, entah. Itu yang ke apa lah, apa lah saya gara-gara duit. Ilain itu ulama nanya, sebenernya, ke apa? Hayangnya hotel bapak, ayangnya di lembur orang ke usung tuyul. Padahal tuyul tuh ngomong lah. Pahas yang besoknya kok misalnya. Bakal dihisab yang kita. Hei bapak-bapak, sabar kali ilengen dipakai wiridan, sabar kali ilengen dipakai nyen depan. Sabar kali dipakai gapre, sabar kali dipakai remi. Sebarang kali ngilengen. Hei, dipakai wirid. Astagfirullah, boleh. Astagfirullah, wa atubu ilaih, boleh. Allahumma firli, boleh. Beres, urang teh istighfar. Ya kan? Subhanallah. Subhana, mafi mutlak takdiru sabah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, Allah. Doa salat duha, kumaha. Pak calon. Doa sholat Tuhan.
Allahumma inkana rizki bisamai. Ya Allah, kalau memang rezeki di langit turun, turunlah hujan yang memberikan maslahat manfaat bagi flora dan fauna. Tumbuhan subur, buah-buahan subur, ikan subur, tanah subur, hutan subur. Keanekaragaman hayati pun dinikmati. Itulah rezeki dari Allah, hujan yang memberikan manfaat, bukan hujan yang memberikan madarat. Allahumma shoiban nafi'an. Eta rezeki. Allahumma inkana rizki bisamai. Ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan, turun. Bukan duit, bukan air hujan. Anaknya pintar, lengki, masuk akal, jalur prestasi, masuk akabri. Jadi dandim, masya Allah ya Karim. Jadi pangdam, jadi kasdam. Oh, bapaknya tukang tani, budak apal imriti. Bapak tukang tani, jual MTQ, jual abu sada kokir akil kutub. Itu rizki. Anda jangan pandangan salah. Rizki hanya sebatas materi, bukan. Tenang hati rizki, anak soleh rizki, anak solehah rizki, pasangan hidup yang mengerti rizki. Mohon duit. Rizki itu duit. Nawan rizki itu duit terbatas. Nawan loba duit tiari loba penyakit. Belum tentu bahagia orang kaya. Sawah na hektaran, tukang macul, dia nubah ga sawah ya. Bu sawah na hektaran, kontrakan loba, mobil Fortuner, Pajero, Lexus, Ferrari, Emery. Pak, bapak badai tuang, badai. Tung seretin. Kenapa pak? Penyakit gula. Sawah na lega. Gak angel sakit yo. Eta kuli macul dua bobok. Lagi sorry, dengen kan saya tukang son. Semangan duit sama rezeki teh saya. Duit. Hei, jadi salah lagi saya mengidang sakit ya rek. Tukang macul dua bobok. Pak, ada apa? Daging. No, kolesterol. Tukang macul belum japu. Aduh, hulunya direnos. Timah make leunca. Aduh, malam jumaah ngabrek. Duit miliaran kontrakan loba malam jumaah ngulahe. Bari ayam merekan tidak layak pakai. Muni orang ngabre. Hah? Bukan cerita ini banyak yang itu. Benar. Pak, mau enggak campur? Enggak boleh radang tenggorokan. Urang mangopi kita tadi sih harus biasa sebarang doa. Ayo sih. Uyup sih tadi uyup. Enggak ketinggalan sih gelasan saya gelap. Ayo mau saya oot terus batu mah boro-boro sih teh temenang gula boleh boleh yang manis-manis gula mumpung cager uyuk mungkin emang lu sering temenang iya kan anda itu kok salah kaprah seolah-olah rezeki dalam bentuk duit materi bukan. Anak soleh, anak soleha, anak berprestasi, anak berbakti, punya pasangan hidup menyenangkan, demi Allah lebih dari materi. Bahagia mah bukan di logam mulia, bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Kesempurnaan hidup bukan di baju, tetapi adanya di kalbu. Bangcil huwa ikana pil ardi. Kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan, salaki kermacul, belut keluar. Usok duha menang belut nutara duha orai aduh. Beres di kemuan kacugak. Beak buka duitnya dipake umpan. Usok duha mempelut suuh. Aduh menang suuh. Duh. Ya pokoknya mah orang mah ikhlas lah ya karena lo ikhlas.
Di sini musola mana kantor desa? Ada kan musola? Sudah sabara urang sok duha heula. Cek des? Udun. Udun. Ampun. Duha duha duha. Hei duha duha duha. Bu. Duha ya. Biar nanti kita ada rezekinya dalam bentuk anak ya. Bilang beratu cara baturnya. Senang kakolot nanti teh mah bulan BPEJS di pangmayarkeun token di pangmayarkeun transfer indungna bapana di pangmalikeun mobil untuk apa silaturahim untuk apa untuk periksa kesehatan ke dokter check up general kurang cukna di supiranana duitna di transfer ke si bungsu si panengah mah bajuna tuangnana sanikmat di alam dunia teh. Nah, inungna aku da ahli ibadah, bapana ahli salat berjamaah, janji Allah jeung Rasulna moal sulaya, janji anu sok sulaya mah janji jelema. Jelema mah kitu kita bohong. Geus-geus ge sok sewa. Duha ya. Paham? Bapak juga duha. Duha. Bu. Terakhir, saya gak bisa lama, kata dokter saya gak boleh kecapean. Terus kata dokter gak boleh telat makan. Sekarang bapak-bapak saya turun, biar saya agak sehat ya. Jangan harap hidup Anda akan berkah kalau tidak suka sholat berjamaah. Hati-hati nih. Barang siapa yang tidak suka melaksanakan sholat berjamaah tanpa uzur syar'i, ya Allah barokatan min kasbin, diangkat keberkahannya. Survei membuktikan orang tua kita petani tapi anak sukses jadi guru. Benar. Penyulik, kiai, penyuluh, penghulu, bintara, tamtama, perwira. Berapa sih gajinya? Enggak. Dia tidak punya gaji, betul, tapi dia punya rezeki. Rezekinya soleh anaknya nang biasis. Kenapa? Sholat nang berjamaah tadi nu lima waktunya dijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memeh adan sholat bahlamnya masih dia. Iya mah coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya majikan ke adan, lain komat. Pak, sholatnya itu berjamaah awal waktu di masjid lebih utama daripada sholat di rumah kita di Timun Paridat. Lu nyaho 27 di sana, di sini satu apabila benar rukun wajib dan sunnah. Di sana setiap langkah mendapatkan rahmat, pulang dari masjid mendapatkan mangfirah. Tapi kunaon atuh bapak teteh ka masjid guru nyaho pamajikan yang sholat teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan. Awas ya mah asam urat dan ungal adan. Ini saya kan mau ungal adan. Aduh, kemana? Alah, kita kan masih gitu asam urat. Kali gapleh kuat. Maksudnya kuat. Ih, amin, tanya. Coba tuh Pak Sama, kita lama waktu na adan ke adan. Terus kan masih gitu lah rapat, wainya rapat. Rakor, rakor, rakor. Rapat, rakor, dinas, dinas, dinas. Rapat yun rapat jumiting jumiting virtual 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 apa sikit tinggalkan jual beli, tinggalkan jual beli karena belum pasti. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Profesi boleh sama demi Allah tapi rizki berbeda. Tani, tani, tapi rezeki beda. Dagang, dagang, tapi rezeki beda. Jangan kayak sama tetangga. Adilan cek saya ibu sama bapak beda. Merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Mata tahu sok para saya. Ngapain iri, ngapain dengki? Dari rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jelma ini terlalu jelma nu gering mikiran batur ini teh. Kur ngaji ke delok delek kana gelang batur teh. Wah, dia kuluna teh kos kipas kuy. Gulung aduh. Di toelan gulangna gulangna gulangna. Kecuk anu toel teh warisan warisan warisan. Kayak warisan ge teu naek dinya. Sak
tolong di set sirik tanda tak mampu. Kalau memang mampu beli, isu beli. Ya mau kalau kan lah. Jadi kumahnya enak tuh bagi lemahan lu stres pikiran batur. Batur maju manehna nyeri huntu. Batur sukses manehna stres. Wah, kur mau li pacero manehna mau li panadol. Batur naik mobil anyar manehna naik ambulan desa. Kaget lagi. Kepala jelemang gitu enaknya. Tetangga beli kulkas asup angin. Di kerokte kusalah gitu tuh baru kakak gambar kulkas. Saya bahas maghrib dulu, maghrib ya. Maghrib. Maghrib mohon maaf, estimasi waktunya sedikit. Kenapa ketika berbuka nabri kurmanya hanya 3? Ya kan? Buka sunnah berbuka berapa biji kurma? 3 biji. Karena memang waktu maghrib itu estimasinya sedikit. Tapi kalau pagi hari kan nabi kurmanya 7 ya. Barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar dari penyakit kusta, repra, sihir, dan guna-guna. Kalau ingin sehat, kurma pagi hari. Udun! Isu-isu keun! Pak kopi hidem tam di kocek. Anu diomong-omong vertigo. Anu dibabacar hiet. Anu dibabacar darah tinggi. Kopi beaksa termos. Bo, watini wat zaitun demi buah kin dan zaitun. Kalau usia-usia kita pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya mesti berubah. Jangan memperhatikan kata-kata saya, tolong diperhatikan. Jangan memanjakan mulut, tapi harus memperhatikan perut. Usia-usia kita itu makanannya buah, sayur, sebelah. Level genep batur taraweh maneh rondo. Kita lada-lada teing, itu lada-lada teing. Awas, maghrib ya. Pas jujur sama saya ini, masa saya pakai huruf kosar, wallahi billahi taulad. Masih gitu bahlamah kupaluku kupapan kujengjeng imaroh idaroh riayah makmur. Bahkan masih gitu kupalukunya. Apa aja masih gitu kan saya usia 55 nih. Saya usia 54, bahlamah masih gitu kupalukunya. Ih, dari sholat kisah ririk lain emut kadosa ilungnya kacepet paluku. Anak-anaknya balongnya. Balong apa aja? Di dia balong kulah empang. Ih, bahlamah urang keletik. Cek DKM Tekman, ayah naon bah, bapak orang terik muludan, orang bedah yuk, bah lamanya ginah hanakun masih gitu kan, empangnya pokok coran yang ngakunya, ayah nula, ayah kanser, ayah ngilem, ayah jair, ayah bungkeng, ya, ayah ya apa tuh engkang-engkang, engkang-engkang, ibu, rajada, mana mah apa, saya kan mati apa engkang, apa nak rajada, Tokopedia, dasar siapa tuh COD sih? Ibu engkang-engkang temerong itu kan. Kita ada COD nih apa nanti? Tokopedia, belajar ada bebas ongkos kirim. Kapan bahagiannya masih kita gitu apa tuh? Kurang teh disiup pada KN ayah nyaman. Yuk benang, yuk lauk buat aku pandila aku buat aku lemah, kurangnya, kurang ke polosnya ada kedetik. Pada KM yang saha ieu lauk teh mah urang ais si alasa salam syarih uyahna urang bikin tajengan. Oh jadi kitu ajengan masuk di bere ais upang gua teh ieu teh sirik tanda tamangku. Kalau urang mah ngomongkeun ge baheula sih teh urang mah teu apal kieu. Jadi geuningan kitu kacamata anu baradak teh jang atungan. Anjir nu sedang jangsa, jang kori. Punten kori mah nu sedang. Anjir jaher, apa teh jaher? Anu sirahna badak, dagingna ipis, eta mah jang nu ngadengekeun.
amburannya aja mau jair. Daging gak uut tulangnya. Minum pasti ditolongnya. Minum. Yang aneh ngatehnya, kami telega dagang di tanung salici, ya di masjid teh di Masjid Kaisar. Baca lagi nak kitab nak. Wang tak biru solat ibadah solat menunggu solat setelah solat dari maghrib ke isya itu. Mohon maaf, saat yang paling baik untuk berdoa. Sehingga tidak ada batasan solat sunat rakaat itu dari maghrib ke isya itu. Para apapun solat sunat silakan. Mau solat sunah mutlak silakan. Mau solat tasbih silakan. Saking hebatnya dari maghrib ke isya para baralik pahlawan. Ayah numaca salawat nariyah, salawat nuriyah, salawat ibrahimiyah, salawat sifat, salawat apati. Ayah numaca wiridanana naonki. Subhanallah, 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 wabihamdi, subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Paingan, dagang, kalau mau batur, ditanggung. Tapi anaknya jadi bidan. Ayahnya dagang, maraknya motor, itu maju ke motor. Saya mau tanya berapa orang yang gak pulang dari maghrib ke isya di kampung ini? Banyak. Anu terbalik di maghrib ke isya. Hah? Satu jam apa itu? 6 sampai jam 7 satu jam, masa Anda tidak kuat ditikah? Sobat saya mau tanya, satu jam kan dari maghrib ke isya? Masya Allah ya kan, kembali. Model tiap, mohon maaf tapi ya, gaji boga, tukin boga, lauk pauk boga, SPPD boga, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok ke anu beunghar teu balik? Cocok. Aya nu balangsa pek naon balik ka urang naon? Siapa BLT teu meunang? Bansos teu kaca. PKH. Oh, tukin remon lauk pauk komor deui sia. Anu balangsa cicing. Oh, naon balik ka urang naon? Balik deui. Un. Derek udun we. Tukang son. Tong balik si awas di mandi ka sana. Si eta mah ka masjid teh cek son. Salat. Cek son. Ibu. Bu. Ibu di rumah kan? Jangan beranjak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, baca Quran, aksiru min tilawatil Quran, itu yutikum berbanyak. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumahmu, satu huruf 10 keberkahan. Satu huruf berapa? 10 keberkahan, kalau satu halaman, kalau satu juz. Jangan hidup, jangan harap hidup akan berkah kalau tidak suka baca Al-Quran. Tenang hati, mata kelamun di desa ada murokal, Pak. Anaknya ada wifi kan? Ada wifi kan? Coba-coba yang didengarkan ketika aparat mendengar, masyarakat ketika ke desa mendengarkan, ini siapa ya? Oh, Asudes. Ini siapa ya? Oh, Salman Amrillah. Siapa ini? Siddiq Maulana. Siapa ini? Samsun Firdaus. Siapa ini? Kiai Haji Muhammad Cera. Murotal, Ilawa, Ziharka, Kurdi, Bayati. Tenang. Yuma. Aduh, laguna ikan dalam kolam. Halo, balik muah, ngiriman muah. Aduh, tak yakin ini bantal. Bu, rungkat di rumah. Bu, tolong ya baca Qurannya di rumah. Suami kegarefe sholat isya, pulang. Sholat sunnah rawatib dulu. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, Allah akan memberikan istana nanti di surga di akhirat. Bapak dan Ibu baru maghrib ya, isya belum nih. Saya kasih tahu, barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah awal waktu di masjid seperti melaksanakan salat malam sepertiga. Isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah seperti melaksanakan salat malam sepanjang malam. Itu baru sampai di situ kajian Pak Nitya, panitia apa? 17 apa namanya? Pasukan 17 baru sampai maghrib nih. Isanya belum saya bahas. Subuhnya belum. Semua ini belum dibahas sengaja biar saya diundang lagi. Jadi kalau mun aya acara pasukan 17 ulah wakak kasasaha. Pancang dari sadayana. Bu, terima kasih ya, bantu doa biar saya lekas sembuh, amin. Amin.
pemilihan kepala desanya mudah-mudahan kondusif, lancar. Amin. Bapak dan Ibu, seiring dengan doa dan harapan, semoga anak soleh dan solehah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.